Hai Sobat Ryu, kali ini kita kembali ke Asia, musuh bebuyutan dari zaman dinasti Tang, sampai ke dinasti Song, dan sekarang di zaman dinasti Ming, dua negara penuh dinasti, antara Jepang dan China. Kembali berbisik-bisik resah, dan terkadang merintih gelisah. Hahaha, sebelum kita mulai, Maman ingatkan kembali, ya Sob, supaya kalian tidak lupa subscribe, like, komen, dan share, dan ini gratis. Yuk mari kita bahas berita selengkapnya, menunjuk pada upaya untuk mempertahankan kontak komunikasi pada saat ketegangan sampai pada tingkat tertinggi, meskipun sengketa Beijing dan Tokyo, yang berkembang begitu tajam, antara kedua belah pihak menyadari perlunya menjaga dialog untuk mencegah eskalasi yang tidak terkendali pada titik-titik puncak masalah. Sebelumnya laporan media Rusia, tanggal 28 Desember Nobuo Kishi mengumumkan bahwa Jepang akan bergabung dengan aliansi sengketa terpanas China terhadap klaim sepihak Beijing di Laut Cina Selatan, yang didirikan antara negara-negara anggota penjaga perdamaian bangsa-bangsa, PBB, di Asia Tenggara, IA, ASEAN. Pernyataan tersebut dibuat dalam pertemuan virtual, dengan Wakil Menteri Pertahanan Brunei, Pehin Halwi. Dengan demikian, Jepang akan menjadi negara non-ASEAN kedua yang berkesempatan untuk berkomunikasi langsung mengenai masalah pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara, sekarang hanya Australia yang menikmati hak istimewa seperti itu. Ketegangan di Laut-Laut Cina Selatan membuat Indonesia terus berusaha mengembangkan secara pendekatan bersama bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan, LCS, dengan cara diplomasi. Kepala Badan Keamanan Maritim, Laksamana Madya Aan Kurnia, mengundang rekan-rekannya dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam ke pertemuan untuk berbagi pengalaman dan memperkuat persaudaraan. Menurutnya, negara-negara ini menghadapi permasalahan serupa di Laut Cina Selatan dan penting untuk menghadirkan pendekatan yang terkoordinasi. Negosiasi dijadwalkan pada Februari tahun 2022 di Batam, di mana Indonesia, dengan dukungan AS, telah membuka pusat pelatihan maritim baru. Awal tahun lalu, Beijing menuntut Jakarta menghentikan pengeboran sumur minyak dan gas di perairan Laut Cina Selatan di dekat Kepulauan Natuna, karena wilayah tersebut berada di dalam garis 9 titik, China, yang ditandai oleh RRT, dengan klaim 9 garis putus. Pemerintah Indonesia menolak dan pada akhir November berhasil menyelesaikan pekerjaan 6 bulan pengeboran 2 sumur pencarian dengan bantuan perusahaan Inggris Harbour Energy. Direncanakan produksi gas di Blok Tuna dapat dimulai pada tahun 2026. Pada saat yang sama, para ahli Filipina menyerukan pembentukan koalisi negara-negara anggota ASEAN yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan. Menurut pendapat mereka, ketegangan di kawasan itu meningkat, dan pengembangan kode etik di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan China tidak kemana-mana. Jadi Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan mungkin Indonesia harus bersatu dan mengembangkan kerangka kerja yang akan mengatur perairan yang disengketakan. 5 negara pesisir ASEAN yang dirugikan oleh 9 titik, China harus membentuk koalisi dari mereka yang bersedia melawan hegemoni dan intimidasi China di Laut Cina Selatan, kata Antonio Carpio, mantan Hakim Mahkamah Agung Filipina. Jika aliansi ASEAN terbentuk, diikuti Jepang dan Australia, untuk terus meringsek masuk di Laut Cina Selatan, apa kata Kang Jinping ya? Hahaha, sementara itu Korea Selatan dengan terang-terangan membuka kecemburuannya terhadap kesepakatan antara Inggris, Australia dan Amerika tentang kapal selam nuklir. Calon kuat dari kandidat Presiden Korea Selatan dari partai yang berkuasa, Lee Jae-myung, berjanji untuk meyakinkan Amerika Serikat tentang perlunya memberikan bantuan diplomatik dan teknologi ke Seoul dalam membangun kapal selam nuklirnya sendiri. Dia mengutip kesepakatan September Australia di bawah kemitraan keamanan trilateral AUKUS dengan Inggris dan Amerika Serikat sebagai contoh. Sangat penting bagi kami untuk memiliki kapal selam ini. Mereka bukan senjata dalam dan dari diri mereka sendiri. Dan teknologi saat ini sedang ditransfer ke Australia. Kami pasti bisa meyakinkan Amerika Serikat, dan kami harus melakukannya, kata Lee Zemen. Lee juga mengatakan dia tidak akan mengejar kebijakan ambiguitas strategis Presiden Moon Jae-in saat ini antara Washington, sekutu utama Korea Selatan, dan Beijing, mitra ekonomi terbesarnya. Menurutnya, diplomasi pragmatis akan membantu menghindari situasi di mana Seoul akan dipaksa untuk memilih di antara dua rival geopolitik. Dengan pertumbuhan ekonomi, militer, dan kekuatan lunak kita, diplomasi kita seharusnya membuat mereka membuat pilihan, bukan tentang diminta untuk memihak. Saya menyebutnya diplomasi pragmatis berdasarkan kepentingan nasional, tambah calon L dari Partai Demokrat Toguro. Yah, kalau tidak menentukan, pilihan antara Amerika dan China, kayaknya, jadi mimpi Korea aja itu sob, tentang kapal selam nuklir, masih belum melek,
kali ya, Amerika kan negara pencemburu terbesar di dunia, yang kedua Korea, tapi Mamarika benci kali deket-deket Cina. Salam Ryu dan gak bikin gaduh, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Shark Indo Militer.